ada insiden robohnya panggung yang mewarnai kampanye dari PDI Perjuangan di Jember, Jawa Timur dan juga Partai Golkar di Depok, Jawa Barat. Akibatnya seorang caleg terjatuh dan mengalami luka ringan. Diawali konvoi keliling kota, massa PDI Perjuangan mendatangi kampanye nasional terbuka di lapangan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kampanye ini dihadiri oleh Joko Widodo atau Jokowi yang juga menjadi calon presiden. Yang kita inginkan adalah PDI Perjuangan menangnya menang tegal. Menangnya adalah menang total. Menangnya adalah menang mutlak. Usai berorasi, tiba-tiba panggung kampanye terbuka PDIP itu ambruk. Akibatnya seorang simpatisan dan caleg PDI Perjuangan terperosok dan jatuh. Ambruknya panggung diduga karena para simpatisan, caleg, dan keluarga caleg berebut naik ke panggung untuk menyalami Jokowi. Sementara kampanye terakhir Partai Golkar di Depok, Jawa Barat berlangsung meriah. Massa dihibur oleh kehadiran band papan atas Andra and the Backbone. Sempat terjadi insiden saat band tersebut pentas lantaran panggung untuk wartawan roboh. Sementara caleg Golkar Weni Haryanto tetap berkampanye meski dalam kondisi cedera usai kecelakaan mobil. Kampanye terakhir ini pun dimaksimalkan oleh para caleg Golkar. Tim Liputan melaporkan.